Pemirsa, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalteng tahun 2024 yang dilaksanakan di Aula Raya Tinggang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Rahmat Setiadi dan Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan dari kegiatan ini untuk meneguhkan tugas, meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, dan mendorong kepatuhan dalam pengelolaan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.